Hi, Assalamualaikum semua. Happy weekend. Okay, a quick one. Tujuan Sarah buat video ni sebab Sarah nak clarify and justify a few things yang sekarang ni Sarah dengar banyak benda-benda tak sedap. Okay, sepanjang Sarah shooting sekarang ni. Dan korang pun semua nampak Sarah tengah busy shooting. Dan sekarang ni tim Indonesia ada dekat office Sarah yang sekarang ni tengah handle office Sarah. Okay, so ada dua perkara yang Sarah nak bagi tahu, especially tentang Ayu. Okay, tentang Ayu, Sarah nak bagi tahu ya dekat warga TikTok dan juga warga-warga media sosial lain. Okay, korang ni pergi DM, okay, DM Ayu. Dan yang paling Sarah marah sekali adalah korang pergi DM husband Ayu yang tak ada kena mengena dalam hal ni. Tak tahu kenapa korang bertindak macam tu. Okay, dan Sarah rasa bila bila orang tu, atau saya tak tahu ada berapa orang, ada satu orang atau beberapa orang yang menggunakan fake account untuk DM husband Mbak Ayu, Sarah rasa itu sangat-sangat biadab dan tindakan yang biadab. Dan Sarah boleh ambil tindakan dekat korang, ya, boleh ambil tindakan dekat korang. Tolong jangan melampau sangat. Okay, tolong jangan melampau sangat. Kalau tak suka, jangan buat, jangan sampai buat macam tu. Tapi tujuan untuk tak suka pun Sarah tak tahu kenapa. Sarah nak clarify dekat sini kenapa Sarah yang panggil tim Indonesia, okay, untuk tolong Sarah. Sarah yang panggil Mbak Ayu untuk turun ke Malaysia. Okay, dia tinggalkan kerja dia yang dekat Australia tu, dia pindah ke Malaysia, okay, semata-mata untuk membantu company Sarah. Kenapa? Yes, sebelum ni memang Sarah dah bagi tahu kenapa semua apa. Dan ada pula yang cakap kata Sarah menangkan tim Indonesia lah, kenapa tak ambil orang Malaysia lah. Sarah dah pernah ambil orang Malaysia. Okay, dah ada. Tapi semuanya is not qualified for this job. And bagi lagi hancur company aku lagi adalah. Ha, tu je Sarah nak cakap, okay. Sebelum ni Sarah ambil staff, ambil part-timers, tapi mereka mencuri produk Sarah, okay. Dengar baik-baik, mereka mencuri produk Sarah. Sampailah Sarah WhatsApp diorang, Sarah kata nak report polis. Dan diorang mengaku, okay, dan diorang mengaku, dan diorang mahu pulangkan balik barang-barang yang diorang curi itu. Okay? Dan juga sebelum ini, bila bekerja dengan Sarah, report tak ada, apa tak ada, korang pun dapat barang lambat. Korang pun bila korang buat komplain, korang pun tak tahu, tak di-assist dengan betul. Betul tak? So sekarang ni bila tim Indonesia datang ke company Sarah dan korang nampak Sarah busy shooting, Sarah busy sekarang ni pula musical lawak superstar, siapa yang nak handle Sarah punya office? Sarah kena keep on running Sarah punya office. So siapa yang handle? Masa Sumaya sakit, siapa yang handle office Sarah? Jadi korang tolong buka minda tu, okay? Jangan terlalu macam terlalu taksub dan korang judge macam-macam. Okay? Kalau Ayu dengan Andi tu nak ada skandal, tak payah ada skandal. Baik diorang kahwin aja. Ha, baik Ayu tak payah kahwin, baik dia kahwin dengan bapak, betul tak? Cubalah korang fikir tu sikit, kan? Ha? Dah setahun dah diorang ada dekat sini. Kalau diorang nak skandal, diorang boleh skandal dekat Jakarta tu. Kenapa nak kena skandal dekat Malaysia, tunjuk dekat korang pula? Aku tak faham lah korang punya pemikiran ni. Lepas tu, nak beritahu kat korang, Even my mom, my dad kenal dengan Ayu, dengan Andi, dan mereka berjumpa dengan my parents. So, kami ni tak ada masalah. Tapi korang yang mempermasalahkan benda yang tak ada sebenarnya ni. Tahu berapa kali dah Sarah cakap, Sarah dengan bapak kita business partner, okay? Tak manis lah kalau korang nak cakap kata nak suruh kahwin apa. Jodoh itu ketentuan Allah. Jodoh itu ketentuan Allah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Tapi sekarang tak ada. So, macam mana nak cakap, eh? Sarah penat lah macam ni, tahu tak? Bila korang pun sendiri nampak, bila Sarah tengah live, Sarah selalu tengok depan. Kenapa? Sebab
Bila IU yang jaga life manager, yang control kita punya life tu, okay, kita akan sentiasa tengok manager kita untuk bagi cue, okay, apa barang sekarang, item apa yang sekarang discount, apa yang TikTok bagi discount, apa yang barang tengah hot selling. So kita kena tunggu cue daripada manager kita. Sama juga macam bapak dia tengok depan tu, sebab dia nak tunggu cue daripada IU. Korang ni apa benda lah korang fikir macam tu. Lepas tu kan, yang pergi DM siapa tu, husband Mbak Ayu, cakap kata apa, sebabkan Ayu ada dekat sini, apa tu, orang Malaysia yang kerja dengan Sarah tak ada peluang pekerjaan. Orang Malaysia nak kerja dengan Sarah boleh, tapi janganlah kau mencuri. Lepas tu buat kerja betul-betul, kerja pun ada report, faham tak? Sarah malas nak cerita sebenarnya, tapi dah ada tuduhan macam ni kan. Tapi sekarang ni bila Sarah tengah busy, ada Mbak Ayu, ada tim Indonesia datang handle Sarah punya office, semuanya running smoothly. Korang pun dapat barang dengan cepat, pantas kan. Korang support Sarah, Sarah faham korang support Sarah dengan Andi, dengan Lumiar, sebab korang sayang dengan kami. Korang sokong kami dan korang pun suka produk Lumiar yang bagus, dan juga harga dia bersesuaian dengan produk. Jadi fokus ke situ, okay, fokus ke situ. Jangan sibuk pasal Ayu ke apa. Dia datang sini dia untuk membantu, tahu tak? Membantu. Dan sekarang ni produk Sarah pun dah tak hilang, produk-produk Sarah pun dah terjaga. Korang tahu tak, Sarah rugi RM100,000 tau. Sebelum-sebelum ni produk Sarah banyak hilang. Sebab apa? Staff come and go, Sarah pun tak tahu apa yang diorang ambil. Faham tak? So, staff Sarah memang ramai sebelum ni. Sekarang Sarah keep it private, so that tak ada berlaku lagi kecurian ke apa semua, tahu? Dan alhamdulillah sekarang ni Sarah punya company semakin better. Korang pun tengok baru-baru ni Sarah hadiahkan dekat mak Sarah, dekat family Sarah, kereta semua. Sebab apa? Sebab semua dah terjaga sekarang, dah manage properly. Ada report finance pun, report finance pun elok apa semua. So that's why I need them. Kalau korang nak suruh Sarah buat produk sendiri, korang ingat senang ke? Dengan Sarah sekarang ni pun tak ada orang nak tolong Sarah handle company Sarah. Apa, nak buat produk tu bukan senang, tahu tak? Kan kalau produk tu nak buat sendiri kan tak bagus, orang berjerawat kan, Sarah juga yang salah kena kan. So tolong hormat kita punya peribadi, jangan masuk campur dengan bisnes, okay? So kita sama-sama happy, sama-sama cantikkan skin kita kan, pakai Lumiar. Dan bila korang buat macam ni, bukan kita semua terjejas tau. Sarah pun bawah Sarah ada affiliate yang cari makan, ada stokis, ada agents, diorang pun semua terjejas. Untuk apa kita Melayu nak jatuhkan Melayu? Ini bukan pasal negara Malaysia Indonesia. Kita ni semua serumpun tau. Kita jangan jatuhkan sesama Islam, ingat tu. Jangan jatuhkan bisnes sesama Islam kerana kita tak tahu apa-apa, okay? Dan kepada yang DM husband Ayu dan Ayu juga tu, yang menggunakan fake account, kata Ayu ada skandal dengan bapak lah apa semua kan. Lepas tu kata Ayu dia matikan rezeki orang yang ada dengan Sarah lah apa semua, okay, you better be careful. Sebab anytime saja nanti LOD sampai ke rumah you, jangan ingat I tak boleh cari, okay? Jangan ingat I tak boleh cari. So no more nonsense, kita fokus pada Lumiar Arashi, okay? Thank you you guys yang menonton video ini, semoga faham. Kita baik-baik saja. Kalau Sarah ada tersalah bahasa, Sarah minta maaf, terkasar bahasa. Tapi please, no gossip, no drama. Kita fokus, okay? Thank you, bye, assalamualaikum.